We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Bestie, selamat Natal bagi kalian yang merayakan Natal tahun baru ini ya. Akhirnya kita landing di Singapura dengan keindahan Jewol Changi Airport yang menghipnotis mata kita semua. Hui hui, nyampe juga Bestie, bikin lapar kesini. Nah, sekarang kita mau ajak Besti semua kulineran di Singapura nih. Emang Singapura itu surganya kuliner. Semua kuliner berkumpul jadi satu di sini. Mulai dari the limbo fish with green peppers, makanan dari Cina yang kalau kesini tuh harus waiting list. Uncle Chin traditional ice cream atau es potong Singapura yang melegendaris banget. Uniknya, makanan dari daging kambing dengan bumbu merah ini best banget. The best prata di Singapura khas India. Putu piring sangat unik, rujak Singapura, sampai unboxing chili crab dengan golden crispy bun dan pemandangan Marina Bay the Bay Singapura Bestie. You Bestie tetap tonton bikin lapar Ghost to Singapura ya. Lapar Ghost to Singapore, ya kita udah landing nih Besties di Singapura. Sekarang kita lagi ada di The Jewel, ini salah satu ikon terbarunya Singapura. Lokasinya itu ada dekat sama terminal keberangkatan. Bestie, Mas Dimas tuh lihat. Di sini ada air mancur, ada air terjun ya. Bisa mandi kali di situ ya Bestie. Ya ampun, nggak bisa ya? Ya Allah tuh lihat, ada air langsung dia landing di bawah. Ada mall, begitu ada belanjaan, tapi yang paling penting ada makanan-makanan juga. Benar, ini kita spesial Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Yeay, aduh, ini aku senang banget di Orchard Bestie. Nah, kita lagi di Singapura. Ini salah satu jalanan yang paling terkenal di Asia ya, namanya Orchard Road. Ini kita lagi suasana Christmas. Dan di sini seru banget karena ada banyak dekor-dekornya. Seru banget tahu. Kalau terang bagus, kalau malam nanti lampunya bergemerlap. Kayak apa namanya? Kayak kunang-kunang, ya kan? Nah, ini dia nih yang kita cari-cari. The famous Uncle Chie. Halo, how are you Uncle? Okay. Dia masih sehat dan bugar loh Bestie ya. How much? Enak es krim. Dulu $1, now berapa? Satu setengah. Masih oke ya? Oke. You have new taste or still the same? Yeah. New taste ada. New taste ada rasa. Ini deh yam-yam, yang ungu mau. Boleh yam-yam, aku yummy ya. Terus rotinya, yang ini nih, lihat rotinya. Nih lihat, rotinya berwarna-warni. Lucu ya? Ada berbagai macam rasa juga di sini, walaupun gerimis-gerimis mengundang, tapi makan es krim Singapura tetap wajib. Oh, wow. Ini ada Oma Uben. Uncle Cheng ini udah terkenal banget. Juga banyak artis-artis yang mampir ke sini kalau ke Singapura. Ya, ini wife. Uben wife, ya. Yes. Thank you. Ini aku ambil rasa taro atau rasa ubi. Kamu apa? Nih aku yang sweet corn ya. Kita berdua pesan rasa yam atau taro dan sweet corn ya Bestie. Ditambah roti pun yang super lembut dan berbeda dari roti lainnya. Ini aku yang sweet corn tuh kayak gabungan. Enak. Tapi itu legend banget dari dulu sampai sekarang lah Bestie. Dan rasanya tuh gak berubah, bener-bener kayak original ya. Originality itu bener-bener dapat banget. Rotinya tuh enak. Terus nih, $1.50 tuh berarti sekitar 15 ribuan. Jadi harga es krimnya juga oke. Gak semua di Singapura mahal ya. Tuh, Andri. Terlalu Andri. Uncle, how long you selling here? 30 tahun. 30 tahun udah jualan di sini. Seumuran aku. Jangan-jangan kamu anaknya? Bukan. Abis ngomong-ngomong nih Bestie. Bestie, untuk Uncle Cheng punya es krim, kita kasih nilai. 1 sampai 10 nilainya adalah 10! Udah pasti bikin lapar. Approve! Mantap. Yuk, jalan-jalan sayang. Besti lanjut sekarang.
kita mau nyobain, ini ada olahan ikan terpedas di Singapura. Oh my god, ini rame banget ya. Dan lampu-lampu sudah mulai menyala. Sudah menyala dan suasana Christmas sudah mulai nyata di depan mata kita. Oh my god, Singapura I love, bikin lapar, thank you so much. Nah, apakah makanannya seperti seorang orang Jakarta? Ini kamu kenapa sih? Ayo. Kamu jangan malu kalau aku teriak-teriak di sini juga orang kampung. Ayo. Hui hui hui, ini lo Besti, kita pesan makanan yang viral banget di Singapura. Nama menunya The Limbo Fish with the Green Peppers. Ikannya disajikan di hotpot yang gede banget dengan bumbu kuah asam dan jenis ikannya ini masih saudaraan sama ikan lele lo Besti, namanya ikan King Xiang. Oke. Besti, ini benar-benar antrian kita tuh ada hasilnya, lo bayangin ya. Bayangin ya, ini kita lagi di 313 Somerset di Singapura. Namanya Tan Yu, ini dia namanya Limbo Fish, yes. Terus ini dia Green Pepper, katanya ini paling pedes. Oh kita ya? Tadi pesenannya extra spicy. Serius gak sih Enes sebenernya? Ini kayaknya kalau dari kuah-kuahnya gak terlalu pedes deh. More spicy, oke. Okay. Nah sekarang aku mau nyobain ini sepedes apa sih, pedes banget gak sih? Cabai hijaunya out-outan, ikannya juga dipanggang dulu sebelum disajikan di kuah yang seksi ini. Ini apa sih yang kayak itu mala bukan sih Mas Dimas? Green pepper. Besti. Oh my guys. Uy. Besti. Mari kita cobain kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya itu kayak ada smoke-nya. Terus asin gurih gitu. I love. Besti, ini kuahnya jujur ya. Gurih. Terus pedasnya belum terlalu pedas, mungkin aku belum nyobain cabenya. Tapi aku mau nyobain ikannya, kayaknya lembut banget deh. Gak bohong Besti, aromanya benar-benar ancaman banget. Oh, ikannya dong. Iya, kuahnya. Gurih banget dan ikannya itu. Jadi asup dulu. Best. Ini ancaman. Endol, ngenak. Tekstur ikannya juara ya. Super lembut banget. Dan cabenya ini gak terlalu pedes. Beneran gak sepedes itu loh. Padahal ini udah ekstra pedes banget. Ini kita makannya bisa pakai nasi ya, the best nih. Panas banget. Tekstur ikannya pas landing di mulut tuh lembut banget dan kuahnya nikmat. Ini kuahnya enak banget sih. Dan ikannya tuh kayak ikan patin ya? Iya bener. Sekarang, selembut itu dan gak bau angin sama sekali. Dan dagingnya banyak banget. Tapi malahnya ini bener-bener ini loh. Gede banget. Malahnya berasa tapi gak terlalu nyengat. Rekomendasi banget. Wah, seger banget, uy. Endo surendo, takendo kendo. Lanjut ya. Nih, terong grill. Ini terongnya di grill ya? Terongnya di grill. Sekarang, kita coba terongnya, terong grill pakai cabai gitu. Terongnya enak banget ya? Oh. Mulala. Kayak terong balacan gitu ya. Dia ada bawang putih. Bawang putih sama cabai gitu, besti. Kulupan bawang putih sama cabai, terus ada daun bawangnya gitu. Diiris-iris. Ini sepertinya kayak bumbu ayam geprek. Enak. Makan pakai nasi, besti. Selamat makan. Tapi kuahnya ini istimewa banget sih. Oke, Besti, melaporkan langsung dari Tan Yu di 313 Somerset, yes. Singapore. Yep. Ini dia sop ikan, namanya Green Pepper Limbo Fish Soup. Kita kasih rating. Udah selesai belum makannya? Kayaknya nggak kelar-kelar. Seger banget ya? Enak banget, parah. Oke, kita kasih nilai ya. 1-10, nilainya adalah 10. Dan kita kasih tahu langsung aja ini bikin lapar. Approve. Selamat.